Selamat datang Pak di daerah wisata Situ Rawa Gede, Bukit Al-Amin. Mohon izin Bapak, saya sampaikan kami dari Kementerian PUPR menyampaikan dukungan infrastruktur yang kami laksanakan di tahun 2024 untuk mendukung peningkatan daerah wisata Situ Rawa Gede. Manfaat dari pekerjaan ini kami dapat mengharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di jalan kabupaten menuju kawasan wisata Situ Rawa Gede dan dapat meningkatkan potensi pengembangan perekonomian dan pariwisata di sekitar Situ Rawa Gede Kabupaten Bogor. Nah, saat ini kami rombongan berada di sekitar sini, Pak dan Ibu. Ya. Ini merupakan areal kawasan yang kemudian kita kelola menggunakan kawasan hutan dengan tujuan khusus Yayasan Darut Amin seluas ya. 10 hektar. Ya. Dan ini sudah selesai dan nanti akan dikembangkan untuk pengembangan pesantren dan kompleknya. Izin ya. Pak Pres. Dan nanti di atas pun untuk lokasi demplot kopi rencana di sini juga Pak Wapres. Tapi tidak hanya itu, pengembangan yang lebih luas lagi nanti ada di areal seluruhnya ini Pak. Izin Pak Wapres. Ya. Ini ada sekitar 216 hektar. Ya. Ini merupakan areal perhutani dan dikelola menggunakan skema kemitraan kehutanan perhutani produktif dan ini sudah ada MOU-nya dengan koperasi konsumen Darul Amin Almarudin, 216 hektar. Dan ini yang direncanakan sesuai dengan perencanaan jalan PTT Poros Tengah Timur atau Jalan Puncak 2 yang dari Sentul kemudian ini melintasi terus. Ini sekarang jalannya sampai di mana? Kalau untuk jalan sekarang pembangunan melalui pihak ketiga udah sampai sini, Pak. Oh, sampai sini. Ini Sentul Sirkuit atau apa? Sirkuit. Oh, sirkuit. Sirkuit ya. Ini sirkuit ya. Sentul terus ya. Kemudian ini ke atas. Ya. Nah, ini pesantren, lokasi batas tanahnya yang ini, yang warna hitam putus-putus. Ini adalah lahan yang 10 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah untuk bukan Indonesia, untuk daerah pegunungan yang ada di sekitar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, sore ini kita menanam kopi robusta ya di daerah ini. Ini bagian dari rencana pengembangan berkaitan dengan dibangunnya nanti di bawah itu sebuah pesantren yang bernama Darul Amin. Dan untuk itu nantinya dilanjutkan dengan pengembangan pertanian, yaitu penanaman kopi bersama dengan masyarakat di sini di kawasan ini untuk meningkatkan kualitas kopi yang ada di sini karena bersama-sama dengan pusat penelitian kopi dan kakao di Jember. Ini Bapak Ibu sini semua supaya dilakukan semacam pengelolaan tanaman kopi yang berkualitas dengan bibit yang super ya, super sehingga hasilnya akan memadai. Itu salah satu rencana dan kita akan juga tambah nanti tumpang sarinya dengan lain, misalnya ada kacang inca atau dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira dan tanaman pertama ini
akan dimulai dengan seluas 20 hektar ya. Dan kita harapkan nanti bisa berkembang lebih dari 20 hektar. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada semua pihak, kepada kita, kepada bangsa, kepada terutama kepada masyarakat yang ada di sekeliling ini, para petani yang akan kita libatkan di dalam penanaman kopi. Barangkali itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hari ini seperti sudah lihat, kita memang ingin mendirikan di sini pesantren namanya Darul Amin. Ya, makanya nanti bukitnya pun nanti dinamakan Bukit Al Amin. Ya. Ini sudah lama tuh, hampir 2 tahun saya rintis untuk memproses apa segala sesuatunya, tanahnya, kemudian juga apa jalannya supaya bisa masuk. Semuanya alhamdulillah sudah terselesaikan dan jalannya sudah bisa dibangun, sehingga kemungkinan untuk bisa dibangun itu sudah terbuka. Dan juga maka yang pertama adalah pembangunan masjid sepenuhnya dari Pak Khairul Tanjung. Makanya saya namakan masjidnya Masjid Mambaul Khair di dalam kompleks pesantren Darul Amin. Nah, pesantren ini ada putra, ada putri, dan kita bangun supaya nanti bisa melahirkan selain ulama juga ya orang-orang yang mengerti dalam soal-soal ekonomi, soal pertanian. Nah, oleh karena itu kita mulai di sini ingin mengembangkan kopi, karena daerah ini daerah ketinggiannya yang cukup dan sudah ada, tapi belum bagus. Jadi kita akan mengembangkan yang pertama itu sekitar 20 hektar, tapi bisa nanti akan dikembangkan sampai 60 hektar dan juga kemudian juga komoditi yang lain. Ya, kira-kira begitu langkah yang akan kami bangun. Berkali itu. Oke, silakan. Satu pertanyaan. Siapa? Silakan. Jelaskan identitasnya. Oke, saya Hilmi dari Jawa Pos, Pak. Ya. Ini rencananya kapan beroperasi? Terus yang kedua, di pesantren untuk ramah terhadap santri seperti apa? Soalnya belakangan masih ada kasus kekerasan terhadap santri di lingkungan pesantren. Mungkin ada arahan. Iya. Ya, mulainya kita sudah mulai hari ini. Mulai pesantren nanti, kita bangun dulu. Kita bangun dulu, nanti baru menerima santri. Nah, pesantren itu tentu kita awasi dengan ketat ya. Ya, sebenarnya kan pesantren yang ada seperti itu kasus ya. Bukan ciri pesantren. Ciri pesantren itu justru mendidik, membuat akhlak sejak kecil menjadi apa namanya itu orang yang berakhlak mulia. Jadi kalau ketika ada kasus itu penyimpangan itu. Ini berarti bukan orang pesantren membangun pesantren. Dia bukan santri dia. Nah, kalau santri kan tidak punya watak seperti itu. Jadi itu ada penyelundupan, penyelewengan. Orang bukan santri membangun pesantren menimbulkan masalah. Nah, ini kita minta nanti juga nanti ada semacam dewan kiai ya untuk mengawasi ini. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Saya kira itu. Ya. Oke, satu terakhir. Kopi. Terakhir, silakan. Ya. Pak, seberapa besar di wilayah Bogor? Saya Ragil dari Radio El Sinta. Ya. Seberapa besar wilayah Bogor ini potensi untuk pengembangan kopi? Dan bagaimana pemerintah daerah itu bisa mengaktifkan atau memberikan satu solusi agar lahan di Bogor ini tidak menjadi lahan tidur ya, yang produktif? Justru kawasan ini termasuk juga ya tentu di kawasan lain ya. Ini salah satu kawasan kira-kira lebih dari 400 hektar itu kawasan kopi. Dan karena kopi ini sebenarnya pasarnya cukup bagus, tetapi karena pemeliharaannya kopi ini kurang bagus, maka kemudian juga hasilnya tidak begitu bagus.
Padahal potensinya besar sekali. Karena itu kita menarik lembaga penelitian kopi dan kakao coklat yang pusat punya pemerintah di Jember. Dan kita libatkan mereka dan mereka tadi sudah bersama kerjasama dan tadi kita mulai penanaman kopi super. Nah nanti yang kopi yang jelek-jelek itu akan di-stack dengan kopi yang baik. Nanti akan melahirkan kopi yang baik. Karena itu kita harapkan nanti penghasilan petani akan naik. Ya. Dan orang akan bergairah lagi menanam kopi di daerah ini. Selain juga komoditi yang lain. Segera itu. Nanti pemerintah daerah kita untuk kerjasama. Untuk lahan tidurnya bagaimana pemerintah daerah? Ya, semua lahan tidur akan kita aktifkan. Ya, yang kita bisa mungkin sekitar antara 200-300 hektar itu akan kita kerjasamakan. Itu bersama dengan pemerintah daerah. Nah, sisanya juga yang masih belum kita akan juga kita ajak bersama. Sehingga pesantren akan mengambil peran untuk okay. itu. Ya, saya Yakub dari Media Indonesia, Pak. Ya. Pak izin untuk rencana nanti tanggal 20 Oktober mendatang, Pak. Ini bagaimana sih persiapan Abah nanti menyambut 20 Oktober nanti? Dan boleh pesan-pesannya untuk pemerintahan mendatang, Pak? Sudah siap jauh-jauh hari untuk 20 Oktober, ya. Bahkan sudah lama saya menanti datangnya 20 Oktober itu. Kalau bisa dipercepat itu lebih bagus. Tapi sayangnya tidak bisa dipercepat. Ya, kita berharap bahwa pemerintah akan datang, itu kan tidak mulai dari awal. Apalagi semboyannya Pak Prabowo itu kan melanjutkan. Jadi melanjutkan itu kan sudah ada tonggak-tonggak yang sudah dibangun, ya ekonominya, infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya. Saya kira dengan kita melakukan sesuatu lompatan baru, ya ini apa namanya itu, milestone-nya sudah ada, apa namanya itu, tonggak-tonggaknya sudah ada. Tinggal bagaimana memaksimalkan itu, ya, dan mengisi yang belum ada. Menurut saya, ke depan itu apabila situasi tidak terjadi situasi apa-apa, ya kondisinya bagus, itu akan lebih cepat bergerak. Karena itu yang saya harapkan bahwa stabilitas politik, keadaan ini, supaya aman-aman saja. Kalau tidak aman, pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.